Mobile Legend lagi kita cuy. Oke cuy, anu ya, kali ini gua main ini apa party 5-5 ya, main 5. Oke cuy. Oh iya, gua lupa cuy, anu survei apa survei YouTube gua lihat itu anu cuy, itu ada 77,2% orang yang enggak subscribe cuy, yang subscribe cuma sedikit cuy. Tolonglah cuy. What is that? Tolong, kalian subscribe lah channel gua cuy. Kenapa kesalahannya sih? Cuman subscribe itu doang loh. Ya pokoknya tinggal subscribe aja. Apa susahnya sih cuy? Sih, apa susahnya sih cuy? Cuy, tolonglah cuy. Ya, oke, lanjut. Iklan dulu lah bentar. Oke cuy. Seperti biasa ya, kalau main hyper itu kalau tunggu, santai dulu. Kalau itu pokoknya kalau mau clear minion di mid jangan beli item jungle dulu, soalnya nanti anu guys apa itu kebagi itunya uangnya rugi kita nanti. Ini Fanny ngapain? Assist, main assist. Nggak dapat assist sih, wah parah. Oke nggak apa-apa lah, yang penting core-nya musuh udah mati dan ya buff ungu musuh ya sia-sia, udah hilang lagi, aman lah, nggak bisa ikut war dia lagi ya sih. Gak bisa ikut war lah dia pasti lagi. Dia lagi pasti. Ngomong apa sih? Pokoknya gak bisa dia. Gak bisa war lagi lah dia. Pasti. Yang pasti. Oke. Chatnya ngapain sih? Ngapain cuy? Oke. Oke. Udah dikejar Kadita itu. Udah kabur. Gak usah. Oke. Seperti biasa santuy. Farming manja ya kan. Oke, ke bawah ini apa biar dapat minion juga, tambahan lah. Oke, kufranya ngecas. Oh nggak kena. Oke, santuy dulu. Oh iya cuy, gue hampir lupa, itu paninya agak ngeri sih cuy. Nomor berapa tadi? 64 grogol pokoknya namanya, nomor berapa grogol itu. Ke bawah dulu aja lah cuy. Oke, Franco-nya. Beli sepatu. Oh, enggak jadi. Ini dulu. Raptor Machete dulu. Oke, ulti sambil dulu minion aja sih. Franco ngapain sih? Wah, enggak aja sih. Itu gue lagi maksud gue, paninya itu freestyle. Padahal enggak ada buff lo dia. Sok-sokan lagi. Itu sih. Yang bawah itu tadi yang gue ulti maksudnya biar clear minion cepat, tapi ada Franco lagi nih, lama aja nih. Oke, Ceci santuy, maju, skill 1, kabur. Oke, kita incer Fanny-nya. Kena. Oke, Kadita mampus itu pasti. Oke, lumayan. Oke, Franco-nya ngejar santuy Sandy tim bos. Oke, santuy dulu, nggak bisa ini kalau kita nafsu, nggak bisa. Oke, curi dulu buffnya, nggak bisa ikut war. Oke, kreditanya, retri bos. Oke, mas, ulti. Oke, dapat kill, lumayan. Mundur. Oke, santuy, tartel. Bisa nih tartel. Kornya itu kornya musuh udah mati jadi aman nih. Siapa yang mau buka map turtle? Gak ada kan, aman lah. Oke, mid 2 atas 1 tengah, berarti bawah itu musuhnya satu, tapi gak kelihatan musuhnya yang di bawah itu cuy. Oh iya cuy, gua lupa ini pakai ini ya, pakai mode ini, mode lagi itu loh, pakai meta saat apa Kufra Offlaner ya, buat meta sendiri cuy. Tadi kan pas draft pick itu first pick ambil Atlas, tiba-tiba anu second pick itu oke, mati wah nggak bisa ya, wah jadi naga dia marah. Itu nyundul cuy, nabrak jadi ulti kita tiba-tiba gagal. Oh iya tadi
Lanjut tadi ngomong apa sih? Oh iya, pas first pick itu gua apa tim gua ambil Atlas. Pas musuhnya ngepick, musuhnya ambil Fanny. Nah, jadi ya udah ambil ini Kufra juga. Dua tank, tapi yang Kufranya offlaner. Oke, oke. Oke, Kufra belum mati dah, kan? Belum. Wih. Oke, oke. Ngapain kata? Skill 1, kabur. Fun di sini cuy. Skill 1, ulti. Ya, sampah lagi cuy. Nggak dapat kill. Ih. Oke, tor dulu. Kalitanya ngapain tuh? Ya. Ada. Oke, santuy. Kelumang, empet. Piting. Oke, uncinya ngapain tuh? Gak ada ulti. Bentar, gak ada ulti. Wih, perangkonya, hampir isu. Oke, santuy, belum ada ulti. Oke. Muter dulu. Mau kabur musuhnya. Oke lah, kemit. Musuhnya kemit. OTW mid. Tunggu dulu lah cuy. Oke, gua atas dulu. Skill 2, skill 1, ulti. Sing. Mati kau. Oh ini, Angela mati lah ini. Ya. Wih, Fanny-nya udah ada buff-mu cuy. Kabur aja lah. Oke, turtle dulu. Turtle buff. Kalau sinyalnya. Aduh. Oke. Santuy. Oh, Fanny-nya. Oke, nice. Skill 2. Oh, bisa mati nih. Oh, skill 2. Enggak gerak. Skill 2 lagi. Astaga. Kok anu cuy? Enggak tembus loh. Harusnya kan tembus. Aneh. Oke, rusuh. Enggak jadi. Ini sinyalnya. Wah, parah. Aduh. Skill 1 lagi. Basic attack. Skill satunya cuma sekali tadi. Oke, basic attack. Skill 1 gitu loh cuy maksudnya. Bukan skill 1. Enggak ada cuy. Ayo bisa kayak gitu. Link mungkin bisa nih. Skill 2 kalau udah ulti. Itu kalau pedangnya pas. Ngenain pedang ultinya. Bahasa apa sih? Oke. Hayabusa cuy. Kita kembali ke topik Hayabusa. Kumbu Hayabusa cuy ya. Itu kan pasifnya Hayabusa kan itu. Yang di musuhnya itu kalau kena skill-skillnya itu di atasnya itu pasti ada itu. Kayak shuriken itu. Nah, kayak gini. Gue skill 1, nah itu kan ada shuriken apa, kunai di atasnya. Nah itu, mati nih. Oke, nice, dapet kill. Oh, enggak loh. Wah, parah sih kan, atlasnya. Oke, BOD jadi, mantap. Oke. Kalau setiap nge-skill cuy. Ayo busa itu, jadi kombonya tuh skill 2, skill 1 dulu, baru ulti, biar lebih sakit. Soalnya, setiap pasif setiap stack memberikan berapa attack gitu loh, lupa gue sih. Makin sakit lah pokoknya. Kalau tandanya full ya makin sakit. Oke, kabur. Skill 2 gue cek dulu cuy. Skill 2 skill 1 ulti. Oh, enggak usah. Oke, untung gak kena apa ultinya. Enggak, bukan gak kena. Ih. Oke, gak nyampe maksudnya. Oke, santul dulu. Panik ke bawah. Otw. Kufra nggak mati kan? Oke, ini ngapain ini? Napsu kau deh. Mati. Oke. Oke, nice. Ini dong, enak kan? Oke, mid bisa hancur nih. Skill 2. Poing. Oke. Oke. Belum ada skill 2 cuy. Santuy dulu. Skill attack, skill 2 kabur, skill 2 masuk lagi, skill 1 ulti. Malah kena itu cuy. Kena Yuzhongnya cuy. Ya, ngomong apa sih? Jauh lagi Yuzhongnya. Oke, mati.
Nice. Maju. Oh, gak jadi. Jangan. Udah tabrakin gue, cuy. Mundur. Oke, mundur. Sekarat. Skill 1. Gua maju bisa nih. Set. Skill 1 ulti. Oke, sambil clear minion apa-apa aja. Oke. Oke, atas multi, nice. Oke. Ngeplung. Oke, mati. Nice. Oke. Bisa ini, bisa push sih. Skill 2. Wah, alah. Itu kena immobilize. Meluncur. Aduh. Lah. Oh, itu cuy. Skill 2-nya Angela ngejar cuy. Wah. Sakit banget ya. Oh, itu juga kena ultinya Cecilion tadi. Cecilion, Ceci. Ultinya enggak sakit-sakit amat padahal. Enggak tahu sih. Pokoknya mati tadi kena itu. Sakit lah. Ya, karena sekarat sih. Jadi mati. Coba kalau gua dapat kill tadi. Bukan dapat kill sih. Coba kalau gua ini enggak sekarat, pasti enggak bakal mati, cuy. Itu oke, okay. Lord nih harusnya. Oke. Okay. Wih, enggak ada yang bantuin loh. Wih, sini, oi. Sini. Enggak kuat, cuy. Ya bisa sih pakai ultinya. Tapi kan enggak kuat-kuat amat. Oke, okay, santai dulu, clear. Daripada disampah, cuy. Mundur aja dulu. Oke. Biar diusir sama ini. Mending. Oke, cuy, dapat lord. Ih. Itu skill 2, skill 1 ulti. Ya, pasrah, cuy. Pasrah, cuy. Yuzhongnya anu, cuy. Pasrah. Wah, enggak boleh kayak gitu, cuy. Kalau kalian di posisi Yuzhong ya jangan pasrah, cuy. Meskipun mati ya, yang penting jangan pasrah, cuy. Siapa tahu bisa kabur dia kan. Oke, doi. Soalnya dulu gue pernah cuy kayak Yuzhong kayak itu. Pertamanya pasrah. Oke, pusat. Ya, kayak dulu pernah kayak Yuzhong. Pertamanya pasrah terus bisa kabur ternyata. Ya, oke lah cuy. Menang kita cuy. Biasa. Pokoknya kalau objektif game ya bisa menang lah. Oke. Mythic 122 tadi. Legendary kita cuy. MVP pula. Ah, enggak dapat ini, gold. Dapat PP lagi. Oke. Seperti biasa. Jangan lupa kalian subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ya, oh ini cuy, build gua hitam jungle. Ini sepatu warrior boots, PUD, endless battle, ini queen swing sama itu sih apa ya, oh itu loh, ih apa sih, heptasis ya heptasis. Oke, gimana cuy, keren kan ya, gini boh, gua bantai kan musuhnya, meskipun funny-nya nomor itu tadi berapa, 47 64, lupa ya, grogol, pokoknya nomor grogol sama itunya siapa tadi yang nomor juga Angela mungkin. Ya itu tetap kita bantai lah. Bisa kan? Meskipun kita tidak nomor ya tetap bantai lah. Ya jangan lupa lah. Kalian subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ya komen apa cuy? Itu. Oh iya cuy, gue mau tanya. Rotasi sama roaming itu bedanya apa cuy? Coba kalian jawab. Sama komentar apa yang ingin dibahas selanjutnya. Ya oke lah. Dah.